Emang. Ayah, aku tidur dulu ya. Kenapa? Aku capek. Yaudah, bobo lah. Mungkin mimpiku menjadi seorang guru sudah ada sejak kecil karena ayahku adalah seorang guru. Aku menjalani ini semua dengan rasa tulus dan ikhlas. Setiap hari kerja, aku berangkat dengan niat mengemban tugas sebaik-baiknya. Disinilah aku mengabdi, berbakti kepada negeri dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, mempersiapkan generasi untuk menjadi Indonesia lebih baik. Aku ingin menjadi seorang yang mereka rindukan, yang memberi mereka semangat, kebahagiaan, dan keceriaan dalam belajar. Oke, selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Beruntung aku menempatkan komunitas yang baru untuk dapat bersinergi, berbagi, dan bukan berkompetisi guna mewujudkan siswa yang selamat dan bahagia. Program pendidikan guru penggerak Angkatan 7 Lampung. Disinilah aku mengenal lebih banyak tentang filosofi Ki Hajar Dewantara yang memberikan pemikiran tentang dasar-dasar pendidikan. Hal terpenting yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kodratnya. Melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan, atau yang sering kita dengar istilah ing ngarso suntulodo, dan membangun semangat, yaitu ing madyo mangun karso, dan memberikan dorongan, yaitu tuturi handayani. Menuntut mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Ki Hajar juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun tidak semua yang baru itu baik, jadi perlu diselaraskan terlebih dahulu. Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Ki Hajar menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan erat dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru, saya tidak bisa menghapus sifat-sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menebalkan, menunjukkan, menuntun, dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi, mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Salam guru penggerak. Semoga kita bisa menjadi guru yang baik, yang bisa membawa siswa kita selamat dan bahagia. Abang-abang, bangun, udah pagi nih. Mimpi apa sih kok bahagia banget? Ayah, tadi
tadi mimpi jadi pak guru. Pak guru?